Hai semua, dalam video kali ini aku akan membahas jadwal pencairan dana penjualan di GoFood. Buat teman-teman yang baru berjualan di GoFood, jika teman-teman menggunakan rekening Bank BCA, Bank BRI, CIMB Niaga, Danamon, dan juga Bank Jago, maka dana penjualan kalian akan dicairkan setiap hari. Tapi ada minimalnya ya. Untuk minimal pencairannya yaitu Rp25.000 setelah dipotong komisi. Misalkan nih, pada hari Senin teman-teman mendapatkan penjualan bersih setelah dipotong komisi yaitu Rp25.000. Maka dana kalian akan ditransferkan ke rekening kalian pada hari Selasa. Untuk jam pencairannya, jika teman-teman sudah mendapatkan email dari Gojek untuk mitra usaha dengan subjek payout request receipt, itu berarti dana kalian sudah berhasil masuk ke rekening. Contohnya nih di sini pada jam 4:03. Ini jam 4 pagi ya teman-teman. Itu berarti dana kalian sudah berhasil masuk ke ATM dan kalian sudah bisa mengambil langsung di ATM terdekat. Tapi jika teman-teman menggunakan rekening selain Bank BCA, Bank BRI, Bank Danamon, Bank CIMB Niaga, dan juga Bank Jago, maka jadwal pencairannya yaitu dari hari Senin sampai Jumat saja. Untuk Sabtu dan Minggu nanti nunggu pencairan pada hari Senin. Misalkan nih, teman-teman berjualan pada hari Kamis, maka hasil penjualan kalian akan masuk ke rekening pada hari Jumat. Tapi jika sudah mencapai batas minimum yaitu Rp25.000 setelah dipotong komisi. Tapi untuk penjualan pada hari Jumat, penjualan pada hari Sabtu, dan juga penjualan pada hari Minggu, dana kalian akan ditransferkan ke rekening kalian pada hari Senin. Tapi misalkan hari Senin libur juga atau tanggal merah, maka hasil penjualan kalian dari hari Jumat, Sabtu, Minggu, dan Senin misalkan tanggal merah, dana kalian akan masuk ke rekening kalian pada hari Selasa. Jadi kesimpulannya, jika teman-teman menggunakan rekening Bank BCA, Bank Danamon, Bank BRI, Bank CIMB Niaga, dan juga Bank Jago, jika teman-teman sudah mendapatkan atau sudah mencapai batas minimal pencairan, yaitu Rp25.000 setelah dipotong komisi, dana kalian akan masuk ke rekening H+1 di setiap harinya, mau itu weekend atau tanggal merah. Tapi, jika teman-teman menggunakan rekening selain kelima bank yang saya sebutkan tadi, yaitu selain Bank BRI, Bank BCA, Danamon, CIMB Niaga, dan juga Bank Jago, dana kalian akan ditransferkan setiap hari Senin sampai hari Jumat. Untuk weekend, Sabtu, Minggu, dan tanggal merah tidak ada pencairan, jadi teman-teman harus nunggu hari kerja dulu. Sekian video saya kali ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Assalamualaikum.